Halo. Kakek di rumah ini. Rencana jadi kamu nanti Lebaran pulang? Kalau dikasih ongkos pulang aku balik. Kalau enggak ya. Ya kalau ngomong kan dikasih ongkos. Ya udah pulang. Ya udahlah kalau pulang pulang. Nanti apa bilang aja sama mama ya. Dari kirim. Ya. Nah udah kau sarapan dulu makan dulu ya. Kakek ke ladang ya. Ya udah. Assalamualaikum. Ya, nama saya Haji Sukiran, bekerja sebagai petani kecil. Saya lahir 25 September 1953. Masa kecil saya suram. Umur 9 bulan, ibu sudah meninggal. Umur 7 tahun, bapak meninggal. Jadi saya dipiara oleh ibu tiri. Jadi sampai tahun 66, disitulah saya putus sekolahnya. Kalau orang nggak ada pendidikan itu kan terasa nggak ada harganya itu. Jadi diajak kerja kesana kemari, sampai itulah besar. Daripada hidup sengsara, bagus mati kan itu. Rupanya nggak mati. Itu karena saya nampak liar, datang orang tua saya ini dijodohkan gitu kan. Jadi tahun 75 anak saya itu lahir. Begitu lahir pusing kepala saya. Ini nanti anak umur 7 tahun udah sekolah, mau dipakai biayain apa, sedang saya kerja kan mocok sana mocok sini kan. Tahun 96 saya baru kenal dengan sawit, ikut-ikut juga disitulah saya mulai nanam sawit. Ya waktu itu 1 hektar. Rupanya sawit ini sangat rentan dengan hama. Saya tanam sekali habis, tanam 2 kali habis, 3 kali mulai goyang. Tapi saya ingat kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Nah istilah pegangan saya. Ini dengan adanya IFC dan Musimas ini, kita dibina langsung, ini tanahnya begini, harus begini. Ya termasuk Pak Rukman lah yang membina kami kan. Enaknya langsung ke lapangan melihat batang sawitnya. Nah ini kurang makan, ini kena penyakit. Udah itu cara pemupukan, cara pemeliharaan. Udah itu cara penyusunan pelepah ini. Mupuk pun kalau dulu gak pakai aturan, itu ada tabur. Rupanya itu juga sia-sia kan itu. Di kebun kita ini pernah diambil sampel tanah dan daun untuk mengetahui berapa kebutuhan pupuk dan pupuk apa aja yang butuhkan kan itu dari IFC dan Musimas itu yang datang. Inilah kami merasa tertolong. Jadi kami nggak payah-payah ngambil sendiri, ngantar sendiri berapa hasilnya. Tahu-tahu udah, Pak, pH-nya ini apa, ini kadarnya ini. Tapi memang kalau itu dituruti, panen dirasakan lumayan kan itu. Ya terima kasih sekali lah adanya IFC Musimas ini. Saya pribadi merasa udah banyak diuntungkan lah, karena tadinya kan saya banyak kerja sia-sia, banyaklah peningkatannya. Makanya saya asal ada pertemuan saya usahakan untuk hadir kan itu. Bimbingan-bimbingan ini kami harapkan jangan berhenti sampai di sini aja dulu. Yang namanya belajar ini nggak ada habisnya. Mungkin kalau nggak ada bimbingan, saya pun udah lari dari sawit. Nggak ada hasilnya kan? Sawitnya pucat, orangnya jadi pucat juga.